Assalamualaikum, Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bila hartati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususun ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususun ila Syekh Hasim Asy'ari wa khususun ila jami' muassis ta'lim Yaqutun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bil quramu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصُحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Nah, anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4. Nah, tentang apa, Bu? Hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang... Nah, ini ada percakapan dulu. Coba dibaca ya. Coba ya, kita baca bersama. Nah, ini ada ibu minta tolong sama Nina. Nina, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan minumnya. Silakan air minumnya, Pak. Kuenya silakan, Pak. Nah, ini jawabnya bapaknya. Tidak. Terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Nah, kemudian kalau yang dikasih minuman, jawabnya. Terima kasih, Nina. Kebetulan bapak sudah haus. Nah, anak-anak, ini kan contohnya gotong royong di masyarakat. Ya, ada yang bekerja bakti, dikasih minuman. Nah, jadi kita harus hidup rukun di masyarakat dengan tetangga, dengan teman-teman di rumah, ya anak-anak ya. Nah, coba perhatikan yang bersedia lingkari ini. Ketika bapak ini dikasih kue, bapaknya bilang, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Berarti bapak ini mau tidak dikasih kue sekarang. Wah, pintar. Bapaknya belum mau ya, karena beliau masih kenyang. Nah, termasuk kalimat apakah itu? Kita akan mempelajarinya. Nah, ini ada kalimat penolakan. Siapa yang pernah ketika diajak, kemudian kalian tidak bisa, maka kalian memberikan kalimat penolakan? Pasti pernah ya. Nah, ini anak-anak, kalimat penolakan itu bisa ditandai dengan kata tidak. Nah, tapi ketika kalian menolak suatu ajakan, jangan lupa dengan kata-kata yang sopan ya, yang baik, yang sopan. Nah, jadi kata tidak itu bisa ditambahi dengan kata maaf, kemudian ada lagi kata terima kasih. Nah, jadi yang dengar ketika kalian diajak menolak, yang mengajak tidak sakit hati. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, anak-anak jangan lupa dikasih alasan juga ya. Kenapa kok tidak bisa? Kenapa kok tidak mau? Contohnya di sini ada, Bu Rista.
Nah, di sini kalimat penolakan yang seperti tadi, tidak. Terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nah, di sini ada kata tidak, kemudian diikuti kata terima kasih. Alasannya kenapa bapaknya kok tidak mau? Alasannya karena bapak masih kenyang, ya. Bisa ya. Jadi, kalimat penolakan itu ada kata tidak. Bisa ditambahin maaf, terima kasih, dan alasan. Jangan lupa dikasih alasan ya, agar yang kita tolak itu orangnya tidak sakit hati dan orangnya bisa mengerti. Kemudian selanjutnya, nah ini yang pakai kata maaf, contohnya, maaf Nina, Bapak tidak makan kuenya karena masih kenyang. Nah, di sini lebih jelas juga, maaf Nina, ada kata maaf ya, dan ada kata tidak juga. Nah, alasannya di sini ditambahi kata karena masih kenyang. Nah, bisa ya? Mudah sekali kok anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar menghitung dengan cara bersusun. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar penjumlahan bersusun pendek. Di sini ada soal 148 ditambah 98. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tulis dulu yang depan. 148. Nah, kemudian ditambah 98. Ingat, bersusun pendek, satuan harus lurus dengan satuan. Jadi, angka 8 harus lurus dengan angka 8. Jadi, yang paling belakang lurus dengan paling belakang, ini satuannya harus lurus. Tidak boleh 8 ini di sini, tidak boleh. Jadi, harus di paling belakang, lurus ya. Kalau menghitung harus lurus. Kemudian, di sini ada puluhan, 9. Jadi, lurus puluhan, lurusnya 4, 9. Di sini tidak ada angka, berarti ya tidak usah ditulis. Langsung kita jumlah. Nah, 8 tambah 8 berapa anak-anak? Iya, pinter. 16. Nah, ini ada puluhan, ini satuan. Satuannya kita tulis dulu. 6. Puluhannya kita taruh juga di atas puluhan sini. Nah, harus sesuai letaknya. Jadi ada tambahan 1. Nah, sekarang kita hitung. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9 berapa? 14. Pinter. Jadi ditulis dulu anak-anak. Yang ini sudah selesai, ditulis lagi 14. Nah, yang ditulis yang mana tadi? Satuan dulu apa puluh? Satuan dulu apa bulan dulu? Pinter, satuan. Ayo kita tulis satuannya. Jadi kalau hasil yang ditulis satuannya dulu. Kemudian puluhannya ini dipindah ke atasnya yang ratusan karena kita akan menghitung yang ratusan sekarang ya. Nah, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pinter anak-anak. Nah, bisa ya. Jadi kalau ada dua angka ini setelah dijumlah yang harus ditulis adalah satuannya dulu. Puluhannya ditaruh di angka depannya di atasnya ya. Puluhannya ditaruh di atasnya angka depan yang akan dihitung ya. Jadi hasilnya 246. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pengurangan bersusun pendek. Caranya sama. Kita tulis dulu yang depan. 283. Ini dikurangi 75. Bagaimana caranya tadi kalau menulis angka 5 di bawah 3 apa di bawah 8? Pinter, di bawah angka 3. Satuan harus lurus. Jadi nulisnya dari paling belakang. Kemudian 7-nya di depan, di bawahnya angka 8 lurus. Jadi satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. Sekarang dikurangi. Nah, sekarang Bu Rida tanya, 3 dikurangi 5. Bisa enggak anak-anak? Anak-anak punya 3 dikurangi 5. Jadi harus meminjam. Pinjam kemana Bu? Ini ada puluhan, ini kan 80. Nah, kita pinjam 10. Nah, jadi di sini dipinjam 1 ke sini. Pinjam 10 ke sini. Jadi 10 ditambah 3 jadikan 13. Tadi 80 dikurangi 10 tinggal berapa anak-anak? Ya, di sini tinggal 7, yang 8-nya jadi 7. Jangan lupa dicoret ya, setelah dipinjam harus dicoret. Nah, ini tadi pinjam 10. Jadi 10 ditambah 3 13. Nah, sekarang 13 ini dikurangi 5.
Nah, ini supaya tidak bingung anak-anak, ini ditambahkan ke atas gini. Nah, sama dengan 13. Nah, jadi 13 dikurangi 5 berapa anak-anak? Ya, pinter, hasilnya 8. Nah, kemudian setelah kita menghitung satuan, kita hitung yang puluhannya. Nah, sekarang tadi puluhannya, karena yang 80 sudah dipinjam 10, tinggal 70. Nah, jadi 7 dikurangi 7 berapa anak-anak? Pinter, habis ya, berarti 0. Nah, sekarang tinggal angka 2. 2 dikurangi berapa di sini? Tidak ada, berarti 2-nya langsung turun. Nah, mudah kan? Kalau dipinjam angkanya, jangan lupa dicoret ya. Jadi hasilnya 208. Mudah ya anak-anak? Jangan lupa kalau menghitung harus lurus. Baik anak-anak, setelah anak-anak belajar menghitung bersusun pendek tadi, ada yang perlu diingat. Dalam soal cerita, jika ada kata jumlah, ingat ya, kata jumlah berarti ditambah. Ya, cara menghitungnya berarti ditambah. Jika ada kata sisa, ya, ada kata sisa berarti dikurangi. Nah, contoh kalimatnya. Nah, ini soal yang akhir. Biasanya kan ada misalnya ibu diberi kue 50. Kemudian ibu juga dikasih kue sama tetangga lah. Kalau dikasih kan berarti bertambah lagi. Nah, berapa jumlah seluruhnya? Nah, berarti ditambahkan kayak seperti ini. Berapa jumlah keseluruhan buah beni? Ada kata jumlah, berarti ditambah. Kemudian, kalau ada kata berapa sisa permen dayu sekarang, ada kata sisa berarti dikurangi. Ya. Nah, ini lebih detailnya ada contoh soal ceritanya ya anak-anak ya. Nah, ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Berarti ada kue bolu dan kue lemper. Nah, kemudian kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, kalau ada kata sisa berarti dikurangi, berarti nanti hasilnya lebih sedikit. Nah, sekarang kita perhatikan dulu kata-katanya. Nah, ada kata dan, berarti 95 dan 120. Berarti ini sama-sama kue ditambah dulu. Nah, seperti ini, 95 dan 120 berarti ditambah dulu. Kemudian setelah kue itu semua dijadikan satu anak-anak, kue itu disajikan kemudian dimakan sama orang-orang, dimakan. Kalau dimakan berarti dikurangi kan, berarti kuenya berkurang. Kemudian dikurangi 158. Jadi di sini setelah ditambah kemudian dikurangi 158. Nah, jadi dilihat kata-katanya. Jumlah kue seluruhnya, kemudian kalau dimakan dikurangi. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Lihat ya, 95 ditambah 120. Ingat kemarin yang Bursa bilang, ketika menghitung bersusun, harus, ingat ya yang tadi Bursa terangkan, harus lurus. Ya, di sini 95 cuma ada puluhan dan satuan. Kalau yang ini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Tetap anak-anak 95 ditulis dahulu, kemudian 120 dihitung, ditulis dari belakang. Jadi paling mudah tulis dari satuannya dulu. Berapa ini? 0. 0 harus lurus angka 5 sama satuannya. Kemudian 2 harus lurus puluhannya angka 9, di bawahnya angka 9 ya. Diingat. Kemudian 1 itu ratusan, di angka 95 tidak ada ratusannya. Tidak apa-apa, langsung saja ditulis 1 ya. Jadi harus lurus agar anak-anak tidak salah menghitung. Lurus ya. Jadi 5 ditambah 0, 5, pintar. 9 ditambah 2, 11. Bagaimana caranya tadi yang Bursa ajari? Kalau 11 ditulis yang angka satuannya. Angka satuannya 1, kemudian angka 10-nya yang 1 ditaruh di angka depannya yang akan dihitung. Karena ini yang akan dihitung di ratusan, kebetulan di sini kosong, jadi langsung ditulis di atasnya 1. Nah, setelah tadi ditulis ya satunya, kemudian langsung ditambahkan.
tadi yang menyimpan satu, ya yang punya 11 tadi loh ini. Jadi satu ditambah satu sama dengan dua, paham ya? Nanti belajar bolak-balik videonya Bu Sida diulangi berkali-kali, sama anak-anak paham. Nah, kemudian 215 kita pindahkan ke samping sini anak-anak. Ya, 215 setelah hasilnya dijumlah tadi harus dikurangi yang kuenya dimakan tadi. Dikurangi 158. Sama, harus ditulis dari belakang ya anak-anak ya. Jadi angka 8 lurus dengan angka 5. Angka 5 lurus dengan angka 1. Angka 1 lurus dengan angka 2. Paling mudah anak-anak nulisnya dari belakang saja. Ya, harus lurus sama atasnya juga. Nah, 5 dikurangi 8 bisa tidak anak-anak? Tidak ya. Jadi pinjam ke angka 1. Satunya ini jangan lupa dicoret ya. Dicoret, dipinjam ke sini. Berarti ini tadi 10 ditambah 5 jadi 15. 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Nah, ini tadi kan habis 0 ya anak-anak ya. Jadi pinjam ke angka 2 sini. Pinjam 1. Jadi pinjam 10-nya. Nah, 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Nah, ini tadi kan sudah dipinjam tinggal 1. 1 kurangi 1 hasilnya 0. Berarti kuenya tinggal berapa anak-anak? Jadi, kue sekarang sisanya ada 57. Bisa ya? Pinter. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, ayo, coba ini bermusyawarah sila keberapa? Ayo, kata-kata yang ada bermusyawarahnya sila berapa? Pinter, sila keempat. Kemudian, kalau ini yang berdoa, ada kata-kata berdoa itu kepada siapa sih anak-anak? Pada Tuhan, ya. Sila keberapa yang ada Tuhan-Tuhannya? Ketuhanan, loh. Sila berapa? Satu, pintar sekali. Kemudian sila kedua, ini menjenguk teman yang sakit, ada lagi menolong teman yang jatuh. Nah, sila keberapa tentang akhlak atau adab kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila ke dua. Kemudian ini ada bergotong royong anak-anak. Gotong royong bersih-bersih loh bersama-sama di sekolah ya anak-anak bersihnya bersama-sama. Gotong royong itu sila ke 5, pintar. Kemudian upacara. Nah, upacara untuk mempererat persatuan Indonesia. Sila ke berapa itu persatuan Indonesia? Ke 3. Coba sih anak-anak betul apa enggak ya jawabannya tadi. Kita cek. Nah, berdoa benar sila ke 1. Oh, ini sila kedua betul. Menjenguk temannya yang sakit ya termasuk adab atau akhlak. Kemudian ketiga menjaga persatuan juga. Keempat permusyawaratan. Jadi ada bermusyawarah. Apa sih anak-anak bermusyawarah itu? Bermusyawarah itu berdiskusi seperti ini. Contohnya di kelas kalian misalnya siapa ya yang akan kita pilih menjadi ketua kelas? Jadi angkat tangan. Misalkan ada pilihannya. Benny atau Budi yang memilih Benny angkat tangan kemudian dicatat wah ada 5 orang yang memilih Budi angkat tangan wah ada 6 orang oh berarti yang terbanyak yang menang yang jadi ketua kelas itu namanya bermusyawarah berdiskusi ya anak-anak lo seperti ini ada yang di depan menulis hasil pilihannya kemudian ada yang duduk-duduk ini yang anggotanya akan memilih ya itu musyawarah berdiskusi diingat-ingat ya. Kemudian ini yang bergotong royong, sila ke 5. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bahan alam dan bahan buatan. Siapa yang sudah tahu? Sudah tahu ya, bahan alam itu kita mendapatkan dari alam, langsung ada. Kalau bahan buatan biasanya dibuat manusia atau ada di pabrik ya, anak-anak. Nah, di sini ada bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias hasil karya kalian. Contohnya di sini ada kolase. Yang ini dihiasnya dengan apa ini anak-anak? Lihat, ada biji beras, biji kacang hijau, ya. Kemudian diwarna juga, ya. Ini biji-bijian. Bahan alam biji kan langsung ada ya. Kemudian ini ada, nah ada topi dari bulu ayam. Siapa yang pernah buat? Sudah ada ya yang pernah buat ini bulu ayam dibuat menghias topi. Nah, dari jadi yang ini, coba ini perhatikan ini apa bentuknya apa ini anak-anak yang dibuat menghias gambar ini. Iya, itu adalah daun. Daun yang dikeringkan. Jadi anak-anak bahan alam itu paling mudahnya juga bisa dari hewan, dari tumbuhan gitu ya.
ada daun juga, kemudian masih banyak lagi ini, coba ya. Nah, coba ini, bunga ini dari apa? Coba pernah lihat ini kulitnya apa, anak-anak? Garet-garet seperti ini, ada yang tahu? Kulit apa itu? Ya, betul, itu adalah kulit jagung ya. Ya, dibuat jadi bunga cantik ya. Kemudian ada lagi ini, nah ini rumah-rumahan. Nah, ini bahannya dari kayu, pintar. Nah, kalau ini anak-anak ada lafadz Alhamdulillah, dia menggunakan cangkang telur. Nah, jadi anak-anak kalau ada ibunya goreng telur, kalau mau buat kerajinan, Bu, cangkang telurnya jangan dibuang ya, mau dibuat kerajinan ya. Itu bisa ditempel-tempel, jadi cangkang telurnya, jadi dikecil-kecil, dihancurkan kecil-kecil, kemudian ditempel. Nah, anak-anak, sekarang bahan buatan. Biasanya dibuat manusia atau di pabrik ya. Coba lihat ini. Bahan buatan apa ini yang bisa menjadi kotak pensil ini buat menaruh pensil, menaruh gunting apa ini anak-anak? Ya, botol bekas. Nah, botol ya. Kemudian ada lagi bunga cantik ini anak-anak. Loh, ini ada bahannya apa ini namanya? Ya, kantong plastik atau kita sebut kresek. No, dicari yang warna merah putih. Nah, menjadi cantik seperti bunga ini habis ini Agustus ya. Nah, itu bahannya plastik. Nah, anak-anak, kemudian ada lagi bahan buatan. Nah, ini hiasan dinding bagus sekali. Nah, dari apa ini? Coba lihat, perhatikan panjang-panjang, kecil-kecil, bisa jadi bunga juga. Bahan buatan sedotan. Nah, yang ini apa ini anak-anak pasti pernah bermain. Bisa dibentuk jadi pisang, jadi anggur, jadi terong. Wah, apa ini anak-anak? Udah jadi manggis juga. Ini namanya plastisin atau anak-anak menyebutnya biasanya malam. Ya, pernah ya bermain ya? Ya, Alhamdulillah anak-anak sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Anak-anak videonya bisa diulang berkali-kali supaya cepat paham. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.